sehingga bentuk kedua ini nih. Cinta. Terdahulu, anak perempuannya difahamkan baru sahaja menyambung pengajian di Perlis sejak 8 hari lepas. Namun, kucing peliharaan mereka yang diberi nama Cinta ini langsung tidak berselera untuk makan atau minum gara-gara dihurung perasaan rindu. Menerusi video yang dirakam oleh Puan Azna, kucing tersebut terbaring sahaja di atas kerusi yang selalu digunakan oleh tuan kesayangannya. Setelah puas dipujuk oleh wanita berkenaan, mujurlah hari ini Cinta sudah kembali berselera untuk menjamah sesuatu. Gara-gara risau akan keadaan si bulus tersebut, Puan Azna malah letakkan bekas air dan makanan ke dalam bilik anaknya. Di ruangan komen, netizen terutamanya pencinta kucing akui sebab melihat keadaan Cinta susulan terpisah dengan tuannya. Kakak balik ya. Kakak kejap je. Cinta. Dia rindu tuan dia. Tuan dia tinggal dia pergi belajar. Kan? Nanti Kak Cap balik ya. Duduk kat kursi tuan dia. Ya.